8 remaja ditangkap terkait tarung bebas Makassar Street Fighter terancam hukuman 1 tahun penjara. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Faturrahman saat merilis pengungkapan kasus itu di Mapolrestabes Makassar pada Rabu 4 Agustus 2021 sore. Sebelumnya, diberitakan 8 pelaku yang terlibat dalam Makassar Street Fighter ditangkap. Dari 8 orang yang diamankan itu, 6 diantaranya merupakan penonton. Inisial para petarung yang diamankan, RA dan MA 19 tahun. Sementara penontonnya masing-masing, EL, AB, TS, MRA, MAF, dan MAS. Sementara untuk panitia atau penyelenggara tarung bebas tanpa aturan itu, kata Kompol Jamal, pihaknya masih melakukan pengejaran. Diketahui video adu fisik ala Makassar Street Fighter itu beredar di sejumlah grup WhatsApp. Video tarung bebas itu melibatkan 2 pemuda. Video petarung tangan kosong itu disinyalir berada di salah satu jalan kota Makassar. Dugaan itu merujuk pada logat bahasa yang terdengar dalam video berdurasi 30 detik itu.